Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Tahukah korang, terdapat satu kajian yang mengatakan purata manusia menipu adalah di antara satu ke dua kali sehari dan mampu menipu sehingga 200 kali sehari. Malah dunia sukan juga tidak terlepas dari penipuan di mana memiliki sebarang kelebihan secara sah atau tidak dari pihak lawan menguntungkan sesuatu individu ataupun pasukan. Namun di dalam video kali ini, kita akan melihat penipuan yang amat lawak dan kelakar dilakukan oleh atlet-atlet di seluruh dunia. Yikes. Tanpa membuang masa, jom kita tengok. Classic. 10 atlet dunia yang tertangkap kantoi menipu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Rob Sloan. Kalau marathon guna jalan pintas tu, mungkin perkara biasa. Tapi kalau marathon guna bas, ini bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Rob Sloan merupakan pemenang tempat ketiga dalam pertandingan marathon sejauh 32 km yang diadakan di Northumberland. Namun apa yang mengejutkan, ramai saksi yang mendakwa nampak Rob Sloan naik bas. Witnesses have come forward and state that they did see Mr. Sloan get on a bus, get off a bus and then run the last part of a mile into the finishing line. Malah beberapa kereta yang mengekori belakang bas tersebut, penumpang dan pemandu bas itu sendiri menerangkan ciri-ciri penumpang itu mirip Rob Sloan, termasuklah tattoo yang terdapat pada kaki kanannya. So he slammed on the brakes and the guy jogged to catch up and got on the bus and he had a running shirt on and obviously covered in mud and wet and had his number on, so we knew he'd been participant in the marathon. He had a big tattoo on his right leg as well, which kind of stood out as well, quite distinctively. It looked like lines of verse. Walaupun Rob berkeras menafikan tindakannya itu, beliau disingkirkan daripada pertandingan dan diharamkan untuk menyertai mana-mana pertandingan marathon. Tapi penipuan itu tidak terhenti di situ. Pada tahun 2012, Rob Sloan sekali lagi ditangkap menyertai marathon Great North Run dengan menggunakan nama kawannya dan mengenakan cermin mata hitam untuk penyamaran. 9. Femke Vandendriessche. Sementara ramai para atlet berusaha untuk mencari cara untuk meningkatkan diri, ramai juga para atlet yang berusaha mencari cara untuk menipu dalam pertandingan. Itulah yang berlaku pada tahun 2016 apabila juara lumba basikal Femke Vandendriessche menjadi atlet pertama dalam sejarah yang mempunyai moto dalam basikalnya. Ketika pertandingan Cyclocross Championship, beliau telah berhenti di tengah jalan dengan alasan bahawa terdapat masalah pada basikalnya. Namun sebenarnya, beliau telah memasang moto pada basikalnya di mana moto itu boleh diaktifkan menggunakan butang yang terdapat pada bar pemegang basikalnya. Kalau korang tengok video masa naik bukit ni, korang boleh nampak semua pelumba bersusah payah kayuh basikal. Tetapi Van macam relax je kan? Ha. Apa yang lawaknya? Setelah penipuannya ditangkap, Van mendakwa bahawa beliau hanya meminjam basikal kawannya dan tidak tahu tentang kewujudan motor tersebut. Agak-agak, kalau Faktau join pertandingan basikal, naik motor Wai Suku Faktau, boleh menang tak? Motor 8. Lionel Messi. Korang mesti kenal dengan Lionel Messi kan? Salah satu bintang bola sepak terkenal dunia. Di sebalik mempunyai nombor jersey yang sama, teknik permainannya juga banyak kali disamakan dengan legenda bola sepak dunia iaitu Maradona. Ini kerana Messi juga pernah menggunakan teknik ikonik kontroversi Maradona iaitu Hand of God, di mana beliau menjadikan gol menggunakan tangan. Dan yang kelakarnya, gol itu diterima. Apa yang menariknya, Messi tidak dikenakan sebarang tindakan. Sebaliknya, pihak lawan pula dikenakan kad kuning oleh pengadil kerana cuba untuk memprotes gol tersebut. Kalau nak main guna tangan, baik main bola tampar. Tujuh.
Spanish Paralympic Basketball Team. Seperti yang kurang tahu. Malaysia. 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 Selain Olimpik, terdapat juga sukan Paralimpik diadakan, di mana ia disertai oleh individu istimewa seperti Down Syndrome, Cerebral Palsy, berkerusi roda dan sebagainya berdasarkan kategori yang ditetapkan pada tahun 2000 ketika pertandingan Paralimpik Australia, kumpulan istimewa kategori kurang keupayaan pembelajaran dari Spanyol telah muncul sebagai juara dalam pertandingan bola keranjang dan mendapat pingat emas apabila berjaya mengalahkan Rusia. Namun setelah pertandingan tamat, salah seorang peserta dari kumpulan Spanyol iaitu Carlos Ribagorda telah membuat satu pendedahan yang mengejutkan. Kalau korang nak tahu, antara kriteria untuk melayakkan korang menyertai pertandingan ini ialah korang mesti mempunyai IQ atau kebolehan berfikir lebih rendah daripada 70. Tapi bagi kumpulan Spanyol, 10 daripada 12 peserta mereka sebenarnya normal dan mempunyai IQ lebih tinggi daripada kriteria yang ditetapkan. Malah demi memastikan kemenangan negara mereka, Presiden Sukan Spanyol pada masa itu telah bertindak untuk memasukkan sijil perubatan mereka bagi melayakkan mereka untuk bertanding. 6. Shahid Afridi. Dalam sukan kriket, kebanyakan pemain yang menipu akan mengorek bola menggunakan kuku ataupun mengasah menggunakan sesuatu yang tajam pada poket mereka untuk mengubah fizikal bola bagi mengganggu aerodinamik bola agar sukar untuk dipukul. And it has. We've done it. We've actually done an experiment that's worked. Berbeza pula dengan apa yang dilakukan ketua pasukan Pakistan, Shahid Afridi, ketika perlawanan kriket antara Pakistan dan Australia sedang berlangsung, di mana Pakistan ketika itu sedang mengalami kekalahan teruk. Untuk memastikan kelebihan pada pihaknya, Shahid telah tertangkap oleh kamera. Beliau sedang mengunyah bola tersebut. Dah macam kunyah apple dia buat. Tindakan beliau telah menarik perhatian pengadil dan mengambil tindakan pada Afridi serta merta. Tapi Afridi mendakwa yang beliau hanya menghidu bola tersebut. Memang nak hidu, kena guna mulut eh. 5. Rosie Ruiz. Kalau dalam list sebelum ini, peserta maraton kantoi guna bas, yang ni lagi ganas, guna kereta api. Pada tahun 1980, Rosie Ruiz telah diangkat sebagai juara dalam pertandingan Boston Marathon. Malah beliau juga telah memecah rekod sebagai wanita terpantas dalam sejarah Boston dan wanita ketiga terpantas di dunia. Namun terdapat sesuatu yang mencurigakan setelah beliau sampai ke garisan penamat. What do you attribute that improvement in time to? I don't know. Setelah berlari sejauh 42 km, sepatutnya mestilah Rosie tercungap-cungap dan kepenatan melampaukan. Tapi yang menimbulkan persoalan para juri adalah apabila mereka mendapati Rosie masih bertenaga seolah-olah tidak berlari sejauh itu. Let me pose this to both of you. Rosie, there are those that say that your improvement in time is impossible. Setelah beberapa hari selepas pertandingan, beberapa saksi telah datang dan membongkarkan penipuan Rosie, di mana mereka nampak beliau masuk ke track dari tempat penonton dan bukannya berada di track sepatutnya. I just saw someone stumble out of the crowd in front of me across the street, probably about a half mile from the finish. She was in track clothes and wearing a number, but I thought someone had just sort of stumbled into the race. Maybe somebody was a little crazy or something. Terdapat juga saksi yang mendakwa nampak Rosie menaiki kereta api ketika pertandingan sedang berlangsung. Hal ini telah menyebabkan kejuaraan serta rekodnya ditarik balik dan beliau telah diharamkan untuk menyertai maraton. If they take my title away from me, I don't know. Empat. Vincenzo Nibali. Dalam pertandingan lumba basikal, kebiasaannya akan ada kumpulan yang bertugas untuk menaiki kereta dan menyerahkan botol air minuman kepada peserta. Namun sebenarnya, perkara ini telah digunakan sebagai cara untuk menipu, di mana ketika menyerahkan botol air, kumpulan yang menaiki kereta akan menarik pelumba basikal untuk beberapa saat bagi meningkatkan kelajuan basikal mereka. Tapi berbeza dengan apa yang berlaku pada tahun 2014 ketika pertandingan Tour de France,
salah seorang peserta bernama Vincenzo Nibali ketika dalam perlumbaan telah didatangi kumpulannya menaiki kereta untuk menyerahkan botol air. Apa yang lawaknya, bukan main lama lagi dia bagi botol air sampai jauh tertinggal peserta lain dekat belakang tu. Mungkin dia haus sangat kot. Haus. Haus. Perkara ini telah menyebabkan beliau disingkirkan daripada pertandingan dan didenda sebanyak RM941. 3. Brian Carrasco. Korang pun mesti dah tahu, dalam bola sepak, memang ramai pemain yang akan berlakon untuk mendapatkan penalti atau free kick kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Brian Carrasco, iaitu pemain bola sepak dari Chile, betul-betul next level. Ketika perlawanan antara Chile dan Ecuador dalam pertandingan kelayakan Piala Dunia bawah 20 tahun Amerika Selatan, Brian telah bertindak mengambil tangan pihak lawannya, Edson Montaños, dan memukul mukanya sendiri. Walaupun teknik itu berjaya membuat pengadil memberikan sepakan percuma kepada Chile, namun tindakan Brian itu telah tertangkap di kamera, di mana kejadian itu diulang berkali-kali di televisyen. Mesti malukan, tak pasal-pasal kena gelak satu dunia. Dua. Romano Fenati. Ketika perlumbaan motosikal San Marino GP Moto2 pada tahun 2018, Romano Fenati, iaitu pelumba motosikal dari Itali, bersaing sengit dengan Stefano Manzi yang juga dari Itali. Apabila Stefano memotong Romano secara agresif, perkara itu telah membuatkan beliau berasa marah dan bertindak untuk menarik brek tangan dari pihak lawannya pada kelajuan 225 km/jam. Walaupun Stefano berjaya mengawal motosikalnya dan tiada kemalangan berlaku, namun tindakan Romano hanya beberapa saat itu telah tertangkap oleh kamera, di mana beliau hampir dihukum oleh mahkamah Itali sebagai cubaan untuk mengambil nyawa. Walaupun beliau telah meminta maaf secara terbuka, namun lesennya telah ditarik dan beliau diharamkan untuk menyertai mana-mana pertandingan lumba motosikal. Namun pada tahun 2022, beliau telah menandatangani kontrak dengan Snipers untuk bermain di dalam pasukan mereka pada tahun 2023. 1. Dora Redgen. Dora Redgen merupakan salah seorang peserta lompat tinggi wanita dari Jerman yang telah berjaya mendapat tempat keempat dalam pertandingan Olimpik musim panas Berlin pada tahun 1936 dan berjaya memecah rekod lompat tinggi dunia pada tahun 1939 dalam kejohanan olahraga Eropah. Kesemua pencapaian lompat tinggi beliau ini adalah dalam kategori lompat tinggi wanita. Namun apa yang menjadi isu adalah Dora Redgen sebenarnya merupakan seorang lelaki yang bernama Henrik Redgen. Semuanya terbongkar apabila beliau menaiki kereta api, di mana konduktor kereta api tersebut membuat laporan polis terdapat seorang lelaki yang berpakaian seperti wanita. Perkara ini telah menyebabkan beliau ditahan. Walaupun kad pengenalan Dora mengatakan beliau adalah wanita, doktor yang memeriksa beliau mengesahkan yang Dora sebenarnya adalah lelaki. Perkara ini telah menyebabkan beliau dipaksa untuk memulangkan semula pingat yang dimenanginya dan rekod dunianya pula ditarik balik. Hai, macam-macam cara nak menipu sekarang ni kan? Ada lagi tak yang fakta terlepas pandang? Cuba komen di bawah. Boleh fakta buat part 2. Okeylah, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye.